เดี๋ยวรู้นะเดี๋ยวจะแจ้งเขาหน่ะالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ زِدْنَا عُلُومًا نَّافِعًا وَفَهْمًا مُّسْتَقِيمًا وَهِدَايَةً لِّلصَّوَابِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنااللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخيةواسكنا غيثا يعوم سياب سيب ساب ساب وربه اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق
وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Sama-sama lah kita memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas beberapa nikmat dan rahmat Allah Ta'ala di atas kita semua sebagai hamba-Nya. Di antaranya nikmat dan rahmat Allah Ta'ala, di antaranya Allah masih lagi siablah sehingga Allah Ta'ala sipekan umur kita dan taruhkan umur kita sehingga kita semua ni dapat boleh berkumpul ataupun beripung di halaman masjid ini di atas untuk mencapaikan ilmu yang mana telah membuatkan oleh ahli jawatan kuasa di masjid ini, iaitulah di atas utusan musyarak Imam Khatib Bila dan semua di antara ahli kampung ke sini. Itu dikatakan satu rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerananya beberapa ramai di antara saudara kita lagi yang tak boleh di antaranya duduk di dalam naungan majlis ini, di antaranya Allah Ta'ala sudah mengambilkan umurnya. Dan di antara satu nikmat lagi ialah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik dan hidayah. Oleh itu di antara taufik dan hidayah ni satu perkara yang besar di dalam agama. Walaupun agak kita zahir gain tu kuat tenaga tu ragoh, ada di antara beberapa perkara daripada harta benda ko dan daripada baga-baga apa ko, jadi sekiranya kalau Allah Ta'ala tidak beri taufik dan hidayah, tentu sekali dia tak akan boleh buat apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu di antara pada malam ini, di atas saya tak terlupalah sangat-sangat kepada Imam Khatib Bila dan seterus kepada semua para-para kanak-kanakan ataupun NGK masjid, dan tak ketinggalan juga kepada Tok Menenebeh dan Poroso yang mana berada di tempat ini, dan tak ketinggalan juga kepada mereka yang mana sudi jemput saya untuk hadir ke sini. Nah, yang saya dapat tahu di antaranya nama Hamzah, dan tak ketinggalan sangat juga kepada Tok Syekh kita. Jadi Tok Syekh kita ni, jadi dia pehel sehingga dia usaha dia untuk nak khidmat bagi di antara saya, sehingga dia buat syahid dan kahwah. Siapa yang kahwa dapat boleh saya minum. Kami dua-dua perkara yang ia bawa mari tu, saya ni sangat ingin, lagi pula sangat orang panggil berahi sangat-sangat. Dan saya tak ketinggalan juga kepada para-para ahli kampung yang mana khidmat akan makan ni, sehingga dapat boleh saya sendiri dan berserta rumungan pelajar saya dapat boleh di atas makan bersuto. Dan seterus kepada semua para-para yang selalu ikut di dalam ceramah saya,
sama ada di hadapan ini, sama ada selalu ikut di dalam laisuh, yang mana setiap-tiap kali bila di antara saya buat mengajak atau ceramah, maka saya selalu di antaranya ikuti dengan laisuh atau panggil video, dikatakan YouTube. Oleh itu, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi, sebagai di antara untuk kita mengambil maklumat di atas majlis yang kita buat pada malam ini, seperti mana di antara tulis di belakang saya ni, iaitulah orang panggil majlis maulid sampan. Kalau kita mengikut kat majlis maulid ni, sudah tinggal banyak bulan dah, kira mari basi dah. Tapi nak royak kata, boleh jadi di antaranya semasa bulan maulid lepas tidak ada peluang ataupun tidak ada begitu di antaranya masa untuk kita mengadakan majlis. Akan tetapi di atas kita nak buat suatu haflah, ikutlah buat haflah apa saja, tak dapat tidak kita kena buat di atas namu. Yang sangat-sangat sekarang, ikut buat majlis apa perkara, mesti dia kena ada orang panggil, apa yang panggil, ada tanda atau pelaktan. Terutama sekali nak buat majlis ramai macam ni, dia kena ada di atas nama. Jadi sekiranya kalau tak buat atas nama suatu perkara, kita akan disapsuan atau akan ditanya nanti. Oleh tu di antaranya tulis saya di belakang ni, saya bacanya dia kata majlis maulid sampan. Di situ tak ada poh. Yang babo tengok gambar babo nyanyu tengok. Dia ambil gambar hak nyanyu. Boleh jadi dia ambil gambar ni pelajar tak pakai buku ke masa babo lapan nasi mali. Nyanyu tengok babo. Leh nyanyu babo. Lepas tu ambil hak hitam pula. Orang ambil hak putih-putih sikit eh. Akhir dia mau tanya kan, no babo mah hitam lah gambar. Tak hitam kan ni, ambil gambar hitam. Dah itu ya. Oh, ni lah masalah nak ambil gambar ni penting sangat. Sehingga guru saya Habib Umar bin Hafiz bin Salim, dia pesan sangat kepada orang nak orang panggil akhzu surah. Orang nak ambil gambar ni, dia kata tekah makan nasi tak usah ambil. Nah, biasa pelajar babo tak kira. Babo menguap pun dia pukul. Babo ngangu pun dia pukul. Talih. Sebab itu masalah kita nak ambil gambar orang ni, kita pisah penting hok mana molek. Barulah boleh kita bubuh. Cuba tengok kau. Orang ahli pukul gambar untuk ambil raja orang besar. Nak ambil gambar orang besar ni, ia kena ahli khuh. Lebih lagi di antaranya gambar agung atau gambar raja. Sudah di antara orang nak pukul tak boleh. Ia kena ahli dia. Pasal di atas agung ataupun raja ni, apa perkara saja kita nak ambil, ia kena ambil hak mana baik untuk tersebar. Dimakilah gambar tok guru kita. Kita kena penting jadi mulai. Nak hatta ke, nak panggil nak bubuh, nak catat ke, usaha kita pilih ambil gambar hak nampak seelok-elok, secomel-comel. Hak tak molek tak sepuh. Nah, pasal bila kita puh gi, menyebab di situlah orang anti banyak karo. Tengok sekali-sekala satu ketika, beberapa bulan lepas dah, kemudian satu rumungan daripada big baik, daripada petani, ia mari di rumputi. Sehingga dia mau ambil gambar tu, ia pulah-pulah buat tempat terosak. Ia kata ni tu kru plom. Ia kata babuan tu kru plom. Pasal tu kru hot hatching, ia tak pakai terosak. Tengok yang ambil. Yang ambil nah mana tak tahu.
อย่าตัดโทษครูที่แท้จริงจะไม่ใช้โทรศัพท์สองเครื่องอย่าได้หากที่บาบาเพกรัวที่อย่าคัดมันยับบุกเข้าตัวอุสงติตัวอุสงติอย่าตัดโชว์โทรศัพท์นับบุหรี่ก็ก็เช็คดูงอ่ะอย่าได้ทับกันนะเอ็นที่อาจจะเลือดอุลิตุดั่งเพกเช็คบาบาดั่งชโรมบาบาบริงะซาบิบริงะว่าพอตบีเมบีเมตักุโอเรคัตโต้กิตุTapi dari hak kita beringat nak jeruluh gila lagi tak ada arah dah lah. Kita kena serah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasar di atas hadis al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Sebut kata manusia ni tak lepas daripada salah ataupun silap. Kita kena pegang sifat manusia. Asabi tu bila ada berlaku kesalahan kesilapan di atas sama kita besar sekali kita kena fa'fu wasfahu. Kita kena maaf dan menjawab salah. Terutama sekali dengan ahli keluarga. Fani sangat ah. Bila tok laki buat salah sekali, bini jangan pergi siapa ke ingat bercarut janganlah. Dan begitu juga tok laki. Bila di antaranya bini buat salah, kita ni berperuk siapa ke bawa, siapa sakit hati jangan. Ini sebagai untuk dia panggil buat keringat. Ya oleh kerana kita manusia semua lain pada Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam memanglah yang kada anti gimari. Ah sabit kalau ke anti babo kata gapo apa tak rasa rano kerana babo mengaku dah. Kata babo orang kekurangan tiap segi. Nisbah kecek ko, nisbah ilmu ko, nisbah gapo ko memang kekurangan. Hanya di atas dasar untuk mari berkecek depan ramai ni bukan nak menunjuk kata saya pandai dak. Hanya mari di atas tunai amanah Allah. Ha oleh itulah pada malam ini babo tasib kecek ba'alai hale nak kecek ba'amanah. Nak minta kita semua ahli kapur ke sini dan orang selalu ikut laisut babo perhati baik-baik. Babo nak pakai masa ceramah saja. Mula pukul 10 tadi, pukul 11 sudah. Selepas pada tu babo nak buka pula ijazah malam berat kat tengah je. Arti 11:30 babo kena sudah dengan izin Allah Taala. Oleh itu nak minta pada semua yang mana dengar pada malam ini minta buka dengan teman tahti baik-baik. Untuk dia pengambil ambil al-istifadah, ambil faedah daripada isi yang babo nak sebut. Tak sekecek jauh sekali nak kecek betul amanah. Oleh itu salah satu daripada amanah di atas babo setelah Allah Subhanahu wa taala memberi kepanaye walaupun tak begitu sangat-sangat bahkan ala qada boleh menyapa boleh royak boleh beri keterangan wajib atas hamba kena mengajar pasal nak ambil tafaul dari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata balighu anni walau ayah. Kita bisa menyapa ganti daripada Nabi walau satu kelimuh satu ayat sekalipun. Wajib datang kita yang tahu kena menyapa. Kemana sekiranya kalau babo tak menyapa, bahkan babo tak mari memberi keterangan apa saja yang kita dah keliru, jadi menyebab babo taksi daripada amanah. Oleh itulah kepada semua kita, mesti kita setiap-tiap pala butir sore ni kita kena selalu kenal amanah. Apa amanah? Amanah balik bahasa sianya kuam rapi cop. Kita semua ni ambil daripada mula beranuk dengan sampai kasut akhir kena ada kuam rapi cop. Satu dia panggil amanah untuk diri, yang kedua amanah untuk masyarakat, yang tiga amanah untuk keluarga. Nah, dan lain pula ia amanah kita dengan Allah. Kemana bila kita tak tahu di antara amanah ni menyebab ni kita galik tak tahu kulihili. Menyebab ni lah orang betina tak pada ke anak, orang jantan tak pada ke bini, suami tak pada ke bini, bini tak pada ke suami,
Lagi pula anak tak taat ke orang tua, orang tua tak terbih anak pasal tak kena amanah. Nak ayat terbesar tak besar amanah kita dengan Allah Ta'ala begitu lalu, sehingga beberapa hadis Nabi menakuti berkata dia mengkhianatkan amanah. Terutama sekali kita ahli kampung. Ahli kampung bila masa beripung tiga orang, wajib kena latih ketua. Lalu itulah di atas dalam kampung kita kena ada ketua masing-masing. Orang panggil ketua pihak orang panggil dan satsena pihak agama, dia melatih letak imam khatib bila kena makan. Dan di antaranya ketua pihak keamanan di kampung terimi pula tok meni tok nebe poroso. Dan lagi pula dia atas ketua untuk menjaga kemajuan kampung, untuk patena kampung, tok dia panggil sun ungkan borihan suantang bun. Tengok ya mai pada saat ugamu belakang tu. Kemarin kita sebagai orang nak letak harta jadi ketua, misalnya kita nak letak orang jadi imam masjid, jangan ambil salah tata imam, ambil salah tata kita. Pasal Nabi kata iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a. Bila kita giseroh amanah buka dia buka ahli, kita nanti sakit palo lah. Pas kita nak kata lalu tak jadi tu imam ni, tak jadi gitu, wakpo mula-mula tak fikir dulu. Dan begitu kita nak seroh ke yang ni tuk nebel, fikir dulu. Kata tuk nebel kita nak letak ni, adakah boleh wakil kita berkecek dengan apa? Adakah boleh timu wakil tu untuk menyelesaikan masalah? Kalau kita agak tak boleh, tak sakirah mula. Dan begitu juga kita nak letak pemimpin untuk jadi kemajuan kampung. Dia panggil dan pehok. Dia panggil untuk kemajuan kampung, peternak kampung. Dia panggil sun ungkan borihan suan tambun ke tu. Kita kena letak orang agak kata boleh peternak kampung, boleh letak. Kalulah tak tilik di situ, boh ke kita semua lah ni pandai depan ya. Lagu mana kebiasaan orang lah ni, ia nak jadi suatu perkara tekoh masa berubuk petani nak jadi ni kak. Gapa dia benar, dia buat baik lalu, sehingga jamu teo jamu, kita pandai di teo tu. Orang lain duk pandai di teo, duk pandai di antara skut wokok. Ia tak khabar kata kita akan jadi susah ke datang. Ini untuk kita semua ni buka mata hati uluah. Dan begitu juga dengan betina. Sebelum lelaki lagi, kita nak seroh tubuh kita, nak ambil rajatan ni jadi abai kita, fikir dulu. Kata abai ni sumkuan mai, orang panggil cukup tak? Mi kuna sumbat mai, tidak pin samirau. Orang ni ada cukup kakak tak untuk diantaranya nak bela kita. Jangan tilik rupa janguk dia, jangan tilik ada kereta dia, jangan tilik pengkat dia, jangan tilik. Tilik kata dia tu cukup ke tak? Satu, nisbah agama ada ke tak? Yang kedua, nisbah di antara kepada dunia ada ke tak? Kalau tak ada, saya kata. Pasal kita akan sesah selama-lama. Bila kita sudah di atas izin tubuh kita, setelah ayuh kita tu tanya, hei demo, lagu mana ni aku nak orang masuk minta mung ni? Misalnya pia orang si nama Ahmad nak minta mung midah, maaf kalau midah yang buih lah. Pada lagu mana? No. Ya tu. No kenapa tu? Nak peluk ya? Peluk nak lama mana? Sejak berhenti lah. No kenapa? Bila sebut kata no, arti kita nak seroh tubuh kita pada dia berlaku. Dan lagi pula orang jatuh pula, bila orang tua kata aku nak kira menikah dia tu, lagu mana? No, arti aku nak piku amanah aku terhadap dia. Kamu ada tengok orang pemuda sekarang, dia tak fikir situ. Boh ke dia hati nak menikah kahwin, dia tilik so je. Silik ke sedap pe. Hak ning lah di antara hak babo nak setuh pertama sekali, bagi orang sebelum keluarga,
bahkan nak ada berkeluarga. Ambil ni dulu. Di antara oleh itulah Imam kita Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, ia kata sekurang-kurang maksud ataupun tujuan nak berumuh atau nak berkeluarga, ia kena ada tiga ni dulu. Satu di antara sepertina, mu nak lelaki buat apa? Rajata pula nak bini buat apa? Wi tanggungjawab ada. Cuba tanya di antara masing-masing. Tanya adik nak bini buat apa? Kak nak lelaki buat apa? Cuba tanya. Nak lelaki buat apa demo? Kesik dek sore ataupun puah dek sore. Tak jadi. Lalu itulah di antara sedina apa ni? Imam kita Ghazali rahimahullah taala tersekuk-kuk kena ada tiga ni. Hak nak besar-besar sangat babo ni. Kemarin kita lepas-lepas boleh jadi tak ada tiga ni. Boh ke pula terimeh tak oyak. Terimeh tak oyak tiga ni. Kebiasa terimeh tak pada oyak ya gaduh nak ambil duit menikah. Sudah menikah siap. Kajak-kajak. Berapa? Sini ngolak ke 1,005. Ha 1,005. Kuat berkocak ke puak. Ha senyap dah kena dah pasal ni. Tapi terimeh ni dah, terimeh ni. Kau biasa dari situ. Ia tak tilik kata bila kita uak tak kena mula-mula ni, ia berengat ni sampai kat anak cucu. Koning anak tu bik hajar payuh, anak tu bik tak masuk dalam blok ni. Bani betul-betulnya uak tepung putu tu bik jadi rupa lain. Ni yang tak kena betul ni. Lalu itulah Imam kita Ghazali, dia pesan sangat-sangat. Pasal Syekh Sya'rawi kata siapa dia menikah kahwin tak tahu maksud syarak zolengnya gitu. Bahkan kita selalu di antara sebut menikah sunnah Nabi, menikah sunnah Nabi. Kau nak menikah dulu ingat dah sunnah Nabi. Hak ni lah tak dapat tidak kita yang diterimeh ataupun ayah. Bila nak ada majlis menikah kahwin, kita kena selalu reti amanah. Pasal ni atas besar tak besar amanah, bila kita tak ambil betul ni, ia rusak akhir. Hak ni lah agar betina duk metam hari. Cari gaturan ni buku ni dah. Duk menikah lama-lama boleh sudah dua, jadi. Lebih lagi pula orang pesen sudah merasa menikah dah. Orang bujir lah. Boya pening duk sore. Belah jadi bini muda apa dah. Buat tu. Mula-mula jadi tak apa dah. Lama-lama kan yang nak kang dia. Ni dia jadi masalah ni. Lama-lama yang mari royak cari tok bomo ke apa. Nuak lagu mana tok bomo nak uyak abai kasih kat mu sore. Berebut lah. Mula-mula tak apa jadi bini muda ke tak apa dah. Mula-mula. Lama-lama kan cari ubat lalu. Luak macam mana luak beduk dengan dia sore. Jadi halu dah. Hak ni kena royak atas kita tak tahu tujuan. Dah gitu kan? Bila kita tahu tujuan ni, kita tak ada fikir kok lain dah. Mana? Satu. Satu semua di antara kita bila nak ada majlis menikah kahwin, mesti kena ada niat dalam hati, aku menikah nak ikut sunnah Nabi. Situ dulu. Pasal apa? Pasal menikah sunnah Nabi. Pasal Nabi kata kan? Nabi kata Nabi kata an-nikah sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah sunnahku. Arti siapa dia tak menikah, orang tu bukan golongan aku. Bukan golongan aku. Tengok Nabi duduk situ. Sehingga datang padih lagi, Nabi pun nak tanya sahabat dia. Nabi kata, mung ada modal kau tidak? Kalau mung tak ada modal menikah, satu mencari hamba. Mana tak Nabi tak rela kita duduk sore. Bahkan Nabi kita tak senuk kita duduk dengan keadaan tubik air mani bukan yang melalui harap Nabi tak si. Sehingga Nabi tak kalau tubik air mani lain pada ni, bahkan mung tak ada menikah, mung tidak ada di antara hamba, seolah kata mung termati lejahiliyah. Besar. Oleh tu pertama sekali kita nak menikah, kita kena ingat nak ikut sunnah Nabi. Pasal siapa dia buat kerja di atas menikah kahwin mengikut sunnah Nabi,
Masuk dalam ayat dia kata in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Masuk dalam hadis Nabi di antaranya an-nikah husnati tadi dan masuk di dalam di antara catat dan tulis kerongkan maulid sampan. Masuk. Bahkan mana kita menikah lepas ada ingat gitu ke tak? Cuba pejam mata molek. Tak ke? Satu. Dan yang kedua pula menikah kahwin besar tak besar. Sehingga kalulah di antaranya kita cari makan payah. Nabi menggalak sebini. Pasal Nabi kata Nabi kata tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Nabi temu menikah ke betina, maka ke betina menyebab tarik rezeki. Menyebab tarik rezeki kau banyak. Lalu tu nak pesan kita orang jatel lala ni duk boleh kerja molek nak tarik bertuah dengan betina. Tuah dengan bini. Hak ni nak kata bila kita mari ada kejayaan mai kau naik, naik modal mai sehat molek. Baik capok iblis lah. Boleh capok atas demo. Ya ada belakang dengan kereta, ada belakang dengan kereta kau ni. Bini seorang lagi ha. Ha jadi. Jadi kata, jadi kata. Mula pecah, ringgit habis modal. Ataupun ke betina duk molek lah weh. Ngak abel molek siap tak ada gapa dah. Ni mari berasa hok naik molek lagi. Beragih ngak abel. Eh, Masya Allah, sungguh tu jadi masalah. Habis itulah apa perkara bila kita nampak dalam hati. Jangan selalu pakai lagi. Kerana benda khatir atau benda litas dalam hati ni. Benda ni pelom saja je. Bila berasa mari, berasa mari, jangan keraksing lagi. Nampak suatu perkara wasa baik, jangan ikut lagi. Boleh dilitas dan syaitan. Kerana dalam hati ada khatir, dia panggil. Bila khatir-khatir mari ni, terkadang baik, terkadang tak baik. Bila litas yang mari dalam hati, jangan selalu keraksing lagi. Nampak molek dah, isi korah. Maya di antara istiqarah minta Tuhan. Mintalah Tuhan. Sekiranya hamba nampak berasa malak kalau baik, angka luluhlah ya Allah. Sekiranya tak baik, angka hapuhlah ya Allah. Inilah di antara cara nak ukur masalah. Kita lah ni nampak malak kuana khak sipan. Mai ikutlah nak beli kereta ko, nak bini ko, nak cerai ko. Mudah-mudah eh. Hasil pagi betina apa tak? Bila ada masalah keluarga sikit, ia mari lalu. Cerah apa? Tolak tiga aku apa? Jadi mudah-mudah buku bercerah tolak tiga. Padahal kita tak ingat nak uya boleh temu yang orang nak cari apa orang. Eh, orang jatuh nak bini sore-sore ni bukan selalu lah. Cik di situ, cik di sini, cari, cari, cari di sini. Bila jumpa dah tegak, cari raksi pula dulu. Sudah cari rasa sudah tengok pula di antara titik baris lagu mana. Bila jadi dah hak mudah-mudah je kita kerak. Hak ni bapa rukun cerita ke tina sekali. Pasal ia tak pahal di antara hak Nabi dia menggalak. Nabi katanya semaya orang ada bini. Orang tina semaya ada tok laki. Terlebih ganda banyak daripada orang tak ada tok laki. 70 rakaat. Harana kita tak tilik situ mari serabut nak suruh bercerainya. Rana serabut di antara suruh beceknya. Padahal bila tiap berita dah sore, fitnah banyak syaitan main ganggu nafsu pun mari tak ada selamat. Sampai tu syaitan bila dia menikah kahwin, dia lari dia tercelaka roh hamba dia kata. Tak celaka tak ada tipu dah dia kata. Ni nak serti kata, fikir mulai dulu. Satu, satu kita kena ingat ikut sunnah Nabi. Yang kedua pula kita menikah kahwin. Satu nak jaga daripada fitnah zina. Kerana zina ni besar. Zina ni iaitu lah maksudnya katanya fahisyah. Nah, zina ni maksudnya fahisyah benda keji. Padahal ni banyak benar dok berlaku zina. Kita tahu ke tak tahu. Dalam tiga wilayah sekarang ni ambil daripada umur 9 tahun. Sapa ke 18-20 di dalam tiga wilayah ni orang mengandung dengan tidak dapat 3,500. Hak ni hak sudah catat dengan bomo ni pak apa tak lagi duk menusuk lagi. Yang setelah apa klik ni ceromoh ni
Duk kelik ceromoh kot naro ni lalu kelik. Sapa kot naro. Jabai pak. Teriak wabah tengok. Orang betina duk tengah kapit dengan jatah tengah. Allah anak siapanya bapa. Tubik mata wabah tengok. Hak ni bapa ni. Orang muda-muda pada penuh duk kata patah. Pukul satu pukul dua tak kelik lagi. Tepat duka ceritanya kita orang tua amanah dek mana kita dengan anak. Nah, tu dia. Kita orang tua ni amanah dek mana? Nah, kita orang tua ni. Amanah dek mana? Nah, oleh itulah perkara ni kita orang tua ni amanah dek mana? Ujir tak posta ya. Ha ni nak ayat tak amanah kita dekat mana? Ha ni lah bapa dah perhati tengok. Eh berasa. Ha gitulah. Tak ada arah. Pas kita orang tua kau. Bila selalu di atas anak begitu. Dia pakai helak teruh. Dia dalam hadiah helak teruh. Dia dah agak terlepas makhluk dia dengan Allah Ta'ala. Ha ni lah nak ayat katanya. Kita sekarang ni. Tak ambil berat buku masalah ni. Buat jadi mudah-mudah. Dengan sebab itulah. Ia tubik natijah kok mudah. Nah. Oleh itulah. Kepada kita semua pada malam ini. Perhatilah baik-baik. Dengarlah jadi molek-molek. Untuk kita nak membaiki akan diri kita sendiri. Ini nak ayat ni. Bapa dah kelih ceramah kot naruan lalu di antaranya. Tengok ramah beratus-beratus di atas tembok. Kalau jatuh saja tak apa lagi. Hawa berupa cerita sekali. Tino duduk tengah jatuh kapit. Eh Masya Allah sungguh kamu muda-muda lagi. Kemudian ada satu ketika orang jadi osor. Dia mari di rumah. Eh dia kata bapa ma kalau ceramah tolong royak atik dia kata. Kerana dia dia ambil bahagia berjalan ambil daripada buku ruang malas apa buku ruang. Dia kata kok tak batas dia wapak kayu. Dia sejuk, dia sejuk, sejuk, dia ruang-ruang tu. Jekoh baru lari. Ni nak oyak tak anak muda kita sekarang. Orang betina sekarang dengan jatuh begitunya jadi. Kemudian bila zuhir di antaranya. Muksiat banyak tak muka bumi. Hak ni lah bala Allah Ta'ala turun begitu lalu. Tak menyebab jadi amir. Tak menyebab jadi di antara kejayaan. Bahkan maya nak buat lagu mana? Kerana semua harus tubik kita. Anak orang tua masing-masing. Orang ni anak orang ni. Orang ni anak orang ni. Tapi nak royak kita orang tua ni kok. Gana dah lak begitu lalu. Adakah kita terlupa satu amanah kita terhadap Allah? Di atas kena mengkawal jaga anak. Seperti mana tersebut dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dia kata wahai para orang beriman ni kau, jaga-jaga di kamu sendiri dan jaga jugalah kawan ahli anak pina kamu. Jaga ke apa? Naron, mana sebab masuk ke neraka. Kita rela ke nak bagi anak kita jadi begitu lalu? Cuba-cuba mikir kat sikit. Ini sebabnya nak suruh kita pakat memikir. Kata kita sekarang ni fikir ke tak sekarang ni? Kau-kau kita sebagai ibu duk baca Quran dah. Kau-kau kita sebagai ayah duk pergi sejik dah. Kau-kau kita sebagai duk mengaji dah. Lepas dah kerana kita dengan amanah kita dengan Allah Ta'ala ada anak. Hak ni cuba-cuba mikir sikit lah. Ni sebagai nak buka jalan peluang untuk menjadi amanah. Kemarin kita sekarang dekat ada letak. Tok Imi tak kata gapo. Tok Nebel tak kata gapo. Kita ayah duk mana? Dah itu kan? Duk gaduh kira kat orang. Kita di antara kita pergi beranak tu tubik jalan mana? Sabit tu setengah-setengah orang yang nak beranak yang takut dah awal dah. Bimel sahabat bimel bila beranak tubik takut nak cara anak boleh ke tak boleh. Lalu tu dalam syariat bila anak tubik Nabi hajar lah awal-awal lagi dah. Bukan hajar nak beranak. Hajar tekoh kita nak setubuh Nabi hajar dah.
Apa mudah-mudahan nak tubik dia berjuruh dengan perkataan kita. Ni kita sekarang tak kira dah. Bukan ke buku menikah tadi, menikah biar dulu. Bila kita menikah, sekuat kena ada tiga ni. Satu, kena niat ikut sunnah Nabi. Yang kedua, di antara kita menikah, nak jaga pada fitnah zina. Yang ketiga, kita di antara beranak nak membanyak ke umat Nabi. Cukup dah. Pasal-pasal Nabi tak, ini muka asir. Nabi kata kan, fa ini muka asirukumul umama. Aku Nabi tak akhirat kelak akan megoh jadi kedepan dengan banyak umat. Bahkan mana kita sekarang bila menikah kahwin, kita tinggal tujuan ni. Sudah menikah gapo-gapo siap, kita tinggal tujuan gapo. Buku anak tak sedah. Jadi mana semua kita dah buat ni tinggal. Hak Nabi suruh buat. Nah, dengan sebab ni lah, tidak ada barakah, tidak ada kebaikan di dalam majlis menikah kahwin kita. Tak apa lagi di situ. Kemudian bila menikah dah, sudah kita menikah dengan posiak, cukup posiak, ada pula wali matul ausi, orang panggil buat keduri. Bila buat puluk keduri ni, sebenar wali matul ausi, syarat wipiratah tutup buat di atas suami. Suami kena syukur dan terima kasih ke Tuhan. Setelah dia dapat di atas menikah kawan satu dengan betina, dia kena buat makannya. Tetapi kita sekarang balik di atas betina lah buat. Tepat labuk pun kita. Kamar dia salah ke? Tak salah. Oleh itu setengah-setengah tepat. Di antaranya bila buat majlis menikah kahwin, dia minta pada orang jatuh, orang yang belanja dapur. Belanja dapur ni di atas dasar ambil orang jatuh buat ni. Kemudian kita buat majlis menikah kahwin ni, tak ada gapa hal untuk orang panggil sebagai nak wicu. Nak wicu dapat di antara kenyataan katanya, si Allah ngasih apa, si Allah ngasih minah ni, sudah menikah dah. Bimai takut fitnah katanya, kok mana dia tu menikah bila dia yang pada bawa mutugi tu. Lalu tu syarak so mengadakan menikah. Kau buat majlis menikah kahwin, salah satu daripada bekas tutup oleh syarak sunat. Nah, bila tutup sunat, sabit tu di antaranya hak Islam sama Islam. Bila orang jemput orang ni mari majlis menikah kahwin, wajib kita kena terima lah. Wajib terima setelah tidak ada pak majlis menikah kahwin perkara yang jadi maksiat. Pas perkara lah ni tak ada dah. Tempat berjamu campur tina jatuh tu habis dah lah ni. Habis dah. Asabit tu pihak babo ni tak rela, tak benar. Tok paki babo pergi mengakit pak majlis menikah babo. Pasal tok paki duduk depan nak lama ke? Dah agak lama dah kata. Bila pak menikah tu aku nak mengakit ke? Pas orang makan ada nak darah, ada orang tua, ada lecu merah, lecu biru, lecu hijab aku. Duduk yang penuh atas meja ke tu. Pas tengah tu pakai baju ketak, pakai baju lepas tak pakai, lepas nak lama. Klik babo baca kitab, kau duduk dobit ke tu. Oh, 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 kopek besar, kopek besar. Apa tu? Sabit tu apa pakai break tak tak si apa. Tak sahaja minta apa tak ui. Kemana kita kapu, wahlah balai kata kan. Alah, lama-lama sekali. Ya tak kabar lama sekali ni, Tuhan berkira bukan lama sekali. Serga neraka, ya tak kira. Apa tak boleh helak lek ni, lek jatuh, lek tina, tak sedap jatuh. Kali tak makan sekali juga betina, tak sedap. Nak biar dia ada cuk kali eh. Ha tu. Kali kita keluarga kita tak apa. Keluarga halal kita ke. Misalnya kita ke satu ide kita. Keluarga kita. Satu ide tu keluarga tak apa. Ni kita tak begitu. Gi duduk capur wet polik potik. Wih habis. Capur tina jatuh apa nak kata. Ha situ tak apa lagi. So di situ. Yang kedua pula. Wak raja ni. Ni sewa raja 340 ribu. Mek duit tu wak sejik ni. Lepas tu rumah tu tu. Tak apa lagi wak ajongnya sudah tu duduk siap. Anak tuno tino jatuh ke tu. Allah nyemakan bukan ria-ria. Kok jatuhnya buah keris lagi. Buah pedai lagi. Buah lecu lah kerja. Siapa kata tak semaya? Saya tak akan ambil lecu. Tak saya kan kerana lecu je berapa ni bubuh tu.
Ha tak apa lagi biarlah. Dek cu dak pe pula. Tepat cu dak pe lagu mana hok jadi tok tua pun jadi. Lagi pula apa tok besar pun jadi. Pakak dak buku ramah penuh dak pe tu. Pas itu tak apa lagi. Ha orang kata pula cau bau casa kerap cup si siung dak pe ramah. Boleh ke siung dak pe ramah? Orang suruh pun sudah. Orang pukul ramah pun sudah. Pukul ramah tu lah. Padah ambil ramah tu khilaf ulama dah. Pukul ramah orang tu khilaf ulama dah lah. Pukul ramah orang ni. Pukul ramah orang ni khilaf dah. Apa tak boleh pukul ramah orang yang tak dihalak oleh syarak. Orang nak makan pun pukul ramah. Apa nak kata tu? Eh? Kalau pukul ramak orang alim ulama sipe untuk kena tening nak kena almarhumullah tok dalo ni nak kena muluh abosing ni nak kena babo kita sepanje ni nak kena di antaranya muluh di antara tok guru di kapo bukit ataupun kapo dalek tak apo ni kita dak gi ambil ramak benda tak molek so pula orang basuh-basuh gi detok kedai ramak maka ramak kita dak cu selama-lama-lama cuba terfikir tengok. Ha ni babo nak mikir ni. Pasal apa boleh sebut bab ni? Kerana orang minta babo ni suruh bahas bab amanah pemimpin. Ni babo tak segi jah nak fikir pemimpin keluarga dulu. Ni dia antara puca mai ke sini lah. Menyebab tu lah jadi sepakat belerak habis dia antara. Nah, oleh sergemi tu lah nak minta kita semua ni. Yang mana belum lagi kena fikir molek. Hak kena dah kita kenal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dua pendapat. Sebelum daripada di antara kita nak buat lagi, kita fikir dulu. Dan hak kita buat kena dah, kita kena kembali kepada Allah Taala. Fa'fu wasfahu. Lain pula kita apa ni? Fastaghfirullah. Kita kena minta ampun ke Allah Taala. Pasal Tuhan ni kasih sangat pada orang yang buat salah setelah tu minta ampun ke dia. Jadi kita semua tak ada fikir jauh. Tak ada fikir kata ummah, tak fikir kata orang buah nangis kita gapo nak jadi. Ni lah salah satu daripada menyebab timbul ukara, timbul bala mari begitu di antara pelat-pelat pasal kita khianat amanah Tuhan. Nah, dengan sebab itulah jagalah amanah. Maka amanah ni kepada kuam rapi cok masing-masing. Satu, kita sebelum di antaranya bini, kita kena jaga amanah diri kita terhadap diri sendiri dan jaga amanah kita terhadap Allah. Kalau kita agak dia ibu apa, amanah kita dengan ibu apa macam mana? Dia kalau kita faham amanah betul ni hidup jaya lah dah. Yang jadi begitu begini kih orang tak kena tanggungjawab. Pasal saya katanya mairu kuamra picop kong tun ing. Tak tahu kata tanggungjawab kita tu gapo. Semua kalau orang tak tahu tanggungjawab selera. Tak kira dah gapo-gapo ikut. Tengok di antara orang kerja makan gaji ke. Jadi di antara anamai ko, jadi payaban ko, jadi gapo ko, ia tak tahu amanah ia gapo. Kerana panik ia bagi masing-masing dah ke. Orang ni panik dia untuk teruat roh. Ia kena tanggungjawab hak tu lah dia. Orang ni di antara panik dia untuk di antaranya sambut orang mari. Lepas tu mari dia panggil peracak sampan. Ia kerja. Ni duduk orang mari tak mana kau duduk menengung. Ni dia panggil khianat. Oleh itulah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam dia sebut pada hadis. Nabi kata ana la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Tengok Nabi kata besar tu. Nabi kata la imana, tak ada imej penuh bagi mereka yang tak tunai amanah. Dan wala dina liman la ahdalah, dan tidak ada sepenuh agama bagi mereka yang tak sepenuh janji. Besar. Asabe tu salah satu daripada alamat yang munafik mengkhianat di antara berjanji. Pas kita lah ni tak kira siapa-siapa lah punuh ni. Sabik besar kecek bab amanah ni. Setelah di atas amanah kita besar, asabe tu dah bawa mengintoksi tu. Sebab itulah langit toksi tu. Setelah tu hak bertawa pada langit tawa ke bumi, bumi toksi.
inna aradna al-amanata 'ala al-ardi was-samawati fa abaina an yahmilna. Maka telah Tuhan di atas hanai amanah bumi atau bumi dan bukit, ia tak sih. Kerana dia tak sih pasal apa? Ia kata berat amanah. Akan tetapi fahamalah hal insan, manusialah kita sanggup. Manusia kita lagi sanggup nak pikul. Kemana bila kita nak pikul, terkadang orang ni amanah untuk tubuh dia tak rot dah, duk pikul lagi. Bima takut jadi seperti mana, sebutlah hadis, hadis Isra' dan Mi'raj. Setelah Nabi kita diantar Isra', Allah Ta'ala bentang nampak satu jemu'uh. Satu jemu'uh ni Masya Allah. Nah, duk piku kayu torok surah letak. Duk piku kayu torok surah letak. Surah buh-buh. Akhir Nabi tanya. Nabi tanya, ya Jibra'il, puak mana lagu tu? Apa gitu lalu lah. Dia tak rok ke piku kayu. Dia suha tambah lagi kayu atas dia. Apa gitu lalu? Jibril jawab, siapa lagi Muhammad? Umat engkau lah tu. Harano gitu lalu tak rok kaca dah nak. Ning orang tak tahu tu tak boleh piku, kaca nak piku juga. Hani. Hak ni lah babo dah takut ke. Sabit babo tak kenuh. Babo doa wipa nak ramah. Setengah kata nuak macam mana buka pondok irama ke. Nuak macam mana di antara buka sekolah irama ke. Duk nuk orang irama. Padahal dia tahu duk nak pikul amanah dia ke duk selera anak orang tu. Oleh itulah bapa berdoa atas sekolah ni ya. Nak minta Tuhan angkat hatalah pelajar sekolah kuasa amu pikul. Kalau Tuhan tamu sekolah amu pikul 10 orang, alhamdulillah. Sekolah pikul 5 orang, alhamdulillah. Ni kita dak nak macam mana orang ramah. Minta ramah dengan padah waktu wak ni wak mesyur kot tu. Ia tak piku, ia tak tilik kata amanah tak berat, tak berat. Supaya juga kita ni. Duk kacil lah weh bini. Duk kacil so tak sih nak dua tiga amanah piku tak berat dah. Esok nanti lah dengan Tuhan nanti. Supaya juga kita habu nak piku keluarga tak berat dah. Aish nak jadi ayat kapung pula dah. Nak pikul seorang tak ada. Eh, nak jadi terimeh pula dah. Nak pikul dia tak ada. Eh, nak jadi tu pula dah. Nak jadi kemakan masjid pula dah. Atau nak jadi praktam jelih pula dah. Eh, Masya Allah sungguh. Sabit tu dah Abu Nawas. Setelah dia bijak dia panah, orang nak letak dia di antar jadi tu poti. Dia tak sih. Dia tak sih. Dia buat di antar sampah, dia buat gila. Pasal ni atas beratnya amanah. Hani. Tapi kalau kita tahu Allah amanah berat. Supo di antara kita bini ni ke pikul amanah dengan suami berat setara mana? Eh, apa fikir tengok dulu. Kita lah ni masa nak belaki-belaki, nak bini-bini. Sabik kecek pak amanah dua je tak apa lagi. Besar. Ni berapa tak bila serua tiga lagi. Pas bila di antara kita, di antara duduk dengan suami tu. Amanah gapo berakhir dua tu? Amanah tanda terlaki, amanah dengan Tuhan cukup. Kemana bila kita tak pahit amanah betul ni lah. Kita buat ahlak balang. Oleh itulah. Nah. Nak minta kita semua. Hak mana ada. Cuba mengalir air mata sekali. Cuba teriak. Kau sekali. Gapo kita tak sepenuh amanah Tuhan. Kita buat sepenuh lagi amanah Tuhan. Amanah Tuhan salah satu di atas. Amanah Tuhan disakut dengan ugamu. Ugamu Tuhan di atas rukuk Islam. Lima bekal sudah buat lagi. Semaya tahwi perintah kita amanah tanggungjawab kita sudah buat dah lagi. Kita orang betina mula daripada mukallah masuk daripada mari hey sampai sekarang tinggal sampai kali qada dah lagi. Kita orang jatuh di antara bibur apa tahun tahun tinggal semaya qada dah lagi. Pada ikut amanah di ketua orang pula. Pada ikut pula dah anak pula. Pas ikut dah bini pula. Berat amanah. Erti duk kaca royak bila benda berat-berat. Nak we kita mikir tak si we galak. Ni duduk hari galak semacam tak fikir kata berat kepala kita. Tak kata ke? Sabit kalau orang sabit Nabi kata mu nak tahu kata ahli syurga. Banyak dia menangis. Orang ahli dunia banyak serenak suka datang dunia. Orang ahli syurga teriak dia ingat. Silap pela Tuhan aku dengan kau ya Allah. Silap pe banyak dah aku nak kaya Allah. Anak ambo seorang habuk di antara ambo tak ada nak bercara. Setengah orang tu tinggal anak duk ngatuk.
ayuh dengan laki bini ikut Malaysia ke apa kerja, tak tahu anak duduk mana. Setengah kata anak hilang mengu-mengu, tak ada cari sikit apa. Duduk mana kita? Kita rasa nak kata kita tu gapo kita dengan Allah. Hak ni lah hak bapa nak terikat kata bapa amanah dengan Tuhan. Bukan tak fikir apa, fikir. Sudah klik sini, klik ngajar tak wakil pula. Tidur tak tidur, amanah. Semua tak letih kau bapa, biar letih. Oleh tu bapa kita sepanjang sebut, kita yang jadi tu urung ngajar ni, berasalah tubuh duk tarak kaki duk dalam selok. Kita yang jadi tok guru kaki dalam selok, berat nak akit tak rok. Pasal orang tua semua setiap-tiap kapal hatalah anak mari duk beripu ni pun nak berlaku. Pak anak mari pun dah memang kita tahu orang tu lagu-lagu ni sakit pala. Bila wak tak kena cara tu, murid kau tok guru pula. Kata pula tak jadi baba tu murid kau anakku, tak jadi baba tu. Ha. Jadi berat kita. Ni nak sereti katanya, amanah begitunya besar. Dengan sebab itulah cuba kita mikir tak tangan terakhir atik tidur malam-malam. Kita sudah sepenuh berapa dah amanah kita dengan Allah. Mula-mula amanah berikan dengan tubuh. Tubuh kita dah buat tahan lari, tak kecap, pergi ke buat. Amanah kita tu. Orang tina tubuh lama nak, ha, buat muka tu, buat muka ni, nyakit ke. Duk molek-molek segala lah, pakai ubat tu, makan ubat tu, punuh tubuh ke. Duk khianat amanah kita dengan Allah. Tu hewat rupa comel mari dah khianat ke. Dia kata ke, lingur besar, khakwi halu. Gigi panjang, khakwi pandok. Gigi ringan, wih rapat, gigi rapat, cekoh tu baik. Dia hantar mulut kita mulanya, tebang boleh cu tebang. Dah buat habis khianat. Sebab itulah dia hantar Nabi sebut di hadis, 10 perkara hotel anak. Bergerati ni. Allah kalau tengok orang anak. Ha ni. Ni dia nak no, nak suruh kita semua bakal mikir lah ni nah. Mikir mulai boyak ni. Mikir pejam mata ni mulai tak tengah dari Allah kena roh boyak kena dah aku kena dah aku. Nah tak usah ke jauh lah. Satu fikir kita dengan Allah dulu. Amanah kita dengan Tuhan setelah kita sapa umur paling tawir lah. Wajib kena semaya, wajib kena mengaji, wajib poso, wajib tiap segi. Wajib di antaranya kena tunai hak anak adik. Ngebersakut dengan ahli jiran mereka habis. Ha, pas kita sudah buat dah lagi. Terkadang hidup jadi balah orang kampung buat gapo ya dia sakit hati orang. Okay. Dah salah kita. Habis nikah tak kena amanah. Orang panggil mai ru kuam rapi chop tun ing. Pas tu mai ru kuam rapi apa panggil mai mi kuam rapi chop to krok kuam. Mai mi kuam rapi chop to sangkum. Mai mi kuam rapi chop to dia panggil sing wet long. Tak ada kita. Sampai kita tak tahu habis. Ni lah, tak dapat tidak kita kena ambil reti di situ. Bila ambil reti di situ, tak ada apa hal dah. Ah, ni lah. Sebab buku amanah fikir di molek nah. Oleh tu sebagai buat sipulai, siapa dia tak bini lagi, tak berlaki lagi, tak berumuh lagi. Walaupun sudah berumuh dah, tetapi sudah jadi begitu tak baik, duduk atas kala jalan bujir, nak berumuh pula, fikir boyak dulu. Nak berlaki apa aku? Satu aku nak berlaki nak ikut sunnah Nabi. Yang kedua pula nak ulpah fitnah berzina. Yang ketiga dia antara nak banyak ke umat Nabi. Nah, hati duduk situ dulu. Kamaria sudah tu ikut fikir dulu. Eh, tiga perkara ni aku boleh fikir ke tak? So pula bila berdapat anak dah macam mana aku nak buat cara ke anak. Yang kena bila so. Sebab dalam syariat bila orang nak menikahkan wajib mengaji bab munakahat. Dan begitu bila hidup di atas dunia nak cari makan ada banyak orang ni buat kebun, buat perhomoan, buat tanam meh. Orang ni otak luas sikit berniaga. Bila berniaga masuk bila berniaga masuk bab tijarah. Bila masuk bab berniaga padahal bab berniaga tak ada Nabi puji. Nabi kasih. Sehingga orang buat kebun dengan orang berniaga, nak puji berniaga lagi. Pasal bila orang berniaga siapa di antara berniaga siapa nisab keluar zakat boleh tolong orang. Eh? Lalu itulah sahabat Nabi tanya ayyul kasbi afdal. Nabi katanya at-tijarah. Kamu dia bila nak tuju medan menego tak dapat tidak kita kena belajar bab menego. Satu belajar bab menego, haram menego, di antara halal menego kena belajar pula. Terkadang menego lagi ada goror, menego lagi ada tipu, menego lagi sapu dengan rebo. Kena kita tahu. Pas kita tak ada belajar. Selerok pula dari situ. Ha ni nak ayat katanya hidup dari agama ni
Ya jaga so ya. Ambil hak tersebut dalam Quran, tazawwaju apa yang tazawwadu. Fa innal fa fa inna khairaz zadit taqwa. Nabi temu pisau ambil pala moda cede bekaku besar sekali pertama sekali ialah sebaik-baik ku buat pala moda kena takut Tuhan. Kamu setiap nak kerja apa saja pahal dulu takut Tuhan. Apa takut Tuhan? Imtisalul awamiru wajtinabun nawahi. Mana kita kena tegak moda ni dulu. Nak menikah kahwin ambil moda ni dulu. Nak jadi pemimpin ambil moda ni dulu. Nak jadi gapo ambil moda ni dulu. Tak ada moda seracam nego. Ada 10 juta pun tak berjaya. Dah gitu kan? Lagu mana nak jadi pemerintah? Apa tanggung pemerintah? Rakyat kita nak selera tabuk pelepotik fikir ke tak? Penuh ke tak kita rakyat kita tak buat ibadat, rakyat kita tak semai, rakyat kita tak tunai hak Tuhan. Teriak malam-malam berdoa. Kita jadi pemerintah, jadi pemimpin terimeh penuh dak bang teriak dengan malam. Penuh dak akak tangan-akak tangan rok minta lah Tuhan aku menjadi di antara orang buah naungan aku, menjadi ahli kampung ku, wi boleh ibadat, boleh mengaji, boleh berjuang, boleh lepas daripada tenuh. Penuh dak berdoa. Bukan kita pemimpin tidur sedap peluk dengan bini sampai tak bangun. Bukan dia. Tengok di antara Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar yang berjalan semua tengah malam. Sehingga di antara para sahabat tak tahu pun ada satu keluarga tu anak ramai di antara tak ada tok lelaki tak ada makan ni. Sehingga mak dia ditipu anak hulik juga hulik royak juga. Tak serbimbe adik satu hari pemerintah Pak Amirul Mukminin kita tolonglah. Ah janji dengan anak bila punya khabar tak esok. Mak dia bahang ke anak nak anak boleh jaga perutnya. Tak nak makan. Esok anak tanya mana mak dia Amir kata tak ada luar nak hari pula. Amir dia royak-royak lagu tu saya nak rumah pergi berjalan dia teriak tengah malam. Anak tanya mami. Mano kata minat tolong kita. Mak kata ano, ya tak luar satu yang mari tu. Umar tu buat mata perak-perak atas salah dah aku je kata. Tak ada tahu kata di antara wah naungan aku duduk lapar. Umar selalu kelip dengan mana sipir, dengan bekal, dengan gandum, dengan beras. Pagi sok bibit, pagi wogi. Ning ahli pemerintah yang terbuat contoh. Yang Nabi latih yang pertama Abu Bakar, yang kedua di antaranya Sayyidina Umar. Sehingga Nabi cak muho iktadu billazaini min ba'di. Nabi temu ikutlah dua orang ni lepas mati aku. Lepas tu sahabat tanya siapa dia? Abi Bakrin wa Umar. Kerana dua orang ni hak Nabi cak muho. Sabit tu Umar jaga tak jaga. Sehingga Umar satu ketika yang meretah. Ia dia tulis surat. Anak ya Abdullah bin Umar mari berkecek. Umar tanya adik mari buat apa? Nak serak dengan ayah sikit. Surat harga apa? Nak surah hamnikah. Mah, ia katuk dito. Amrul bin Umar tanya, katuk apa bah? Hak bah dah tulis, dah pakai modak tengah ni. Lepas tu kita berkacau dua peribadi. Ni nak orang adik saya nama. Ni lah pun beritahu hak Nabi dah akui ni. Dia gelar tak khalifah-khalifah ni dia. Lepas kita kena ambil lah contoh. Nak berjaya hidup ambil contoh yang sudah berjaya mari dah. Nabi puji dah. Ni dia antara kali kita tahu sin besar. Asabi tak ada satu tika sahabat Nabi bini dak kata huduh ke dia. Dak kata huduh, dak maki huduh, kata huduh maki huduh. Ia nak macam nak bini ku lagu ni molek tak molek nak pakai ke nak tahu ni. Ia tak salah tahu lagi. Ia pun ke jalan ngok-ngok ke cari Sayyidina Umar nak tanya hukum. Bini kata tok laki boleh ambil wak bini ke dah. Ia pergi dengan api tu, bini Sayyidina Umar dah kata Sayyidina Umar. Kelak lalu lah. Ia kata lah, bini Amin Mini kena kata berat. Paku ni, kau dia sobat. Ha? Mana kata bini Amin Mini berat lagi dah kata kat Amin Mini. Bahkan mana Amor? Oh, seneng. Tu dia. Sahabat tu lah Tok Junaid Al-Baghdadi. Tok Junaid Al-Baghdadi, mama dia tak ada dah. Kalau Tok Junaid dia boleh, mama dia tak anak Tok Guru dia. Bini dia mulu huduh lah weh. Sungguh kata berat-berat. Berat-berat habis kira sehingga tok pakai duk mengaji dengan baba tu masuk royak. Tak boleh dengar mama nak kata berat dah. Oh, masuk dia umuh. Jepuk baba tanya. Tok Junaid tanya apa ni. Dia kata bo cerah hama. Dia kata ambil adik ambo janguk lagi. Dia kata mama duk dengar lah belakang.
Ya tok akhirnya masuk babo lagi lah pada mama. Cayalah. Kalau mama balas dengan tok babo balas dengan mama. Ya tok akhirnya masuk dalam babo. Balas. Ya tabo. Hei, bo tinggal mak leh. Apa mo tak boleh rengah bo. Ya tak kata kok bo. Apa mi adik ambo nyangok lagi. Tak you nak kata no. Wow. Aku sayang mama aku. Mama nak dengar kau sedap. Aku sayang dia apa jadi buat pahala kok ku. Ha. Tutup Junaid mana bini kata kok kok galah tak ada jalan dah. Bini kata ku sabar. Nak no, ayat atau bini kata berat tak berat ya Tok Junaid ni tok wali. Ia nak gi mana itu bib tenaten naya siang gi. Mama kata ni kedebe tu. Burung boleh tubal. Ha. Satu hari dia tak nak laku ke pengen sangat no. Mama dengan pelajar naik perahu. Tok Junaid dalam prap tahai gi. Allah kedebe tu sama dah naik kaki labo. Berat-berat dia kata. Tapi Tok Junaid sobah. Hening nak rakyat kata ahli pemerintah. Fikir dengan rakyat begitu lalu. Dan di antaranya Abu Bakar. Abu Bakar setelah Nabi kita wafat. Setelah Nabi kita mati. Dia tak ada dah. Dia takut dia ni salah dengan Allah. Tak boleh tunai amanah Nabi wik dia. Dia selalu panggil anak Siti Aisyah. Dia tahi Aisyah. Aisyah dia katanya bini Nabi. Bolehlah anak bah. Aisyah duk rapat dengan Nabi banyak debah lagi. Abah nak tanya apa perkara yang Rasulullah buat. Rasulullah tinggal, Abah tak buat lagi. Aisyah pun teriak menangis. Ada lagi Abah tak buat. Gapo yang kata. Gi di antara suap roti kepada Yahud. Hodok supah ke Nabi. Abu Bakar teriak menangis. Allah yang tak ada lagi nyo. Amba tak tunai. Dari mana dia tu? Aisyah yang tertu di umur situ. Abu Bakar pergi tanya je. Pakam Rasulullah beli roti ke apa? Aisyah wayak-wayak. Abu Bakar pergi beli. Beli roti bibik jumpa umuh Yahudi tadi. Yahudi ni mata buta. Dia ni tak biasa boleh tengok Nabi. Boh ke boleh khobar duk wayak. Kata Nabi Muhammad pala jahat sekali. Duk mari bawa ugamu khianat ubah muhammalat. Pakam dia kata huduh yata sekio kuluku mata napa. Sekio ku mata celek. Aku nak cicir. Aku nak bunuh ke nama Muhammad. Dia tak rasa tengok. Nabi dia punya khabar lagu tu. Beli roti pergi suap mulut dia. Nabi pergi kecek dengan dia lama-lama. Dia tanya demo siapa nak. Kita lelaki biasa ya. Pak Yahudi tanya. Hei kita demo. Demo kenal dia panggil Muhammad. Nabi tak kenal. Buat apa? Orang ni kugurai. Aku kalau mata celak atau aku nak cicir nak bunuh kan. Nabi tu bik mata perah. Allah gitu lalunya aku ni deh. Tapi Nabi suar roti dalam mulut dia. Suar roti dalam mulut dia. Sehingga dia tak makan malaikat dengan Nabi suar. Sehingga mati dia tak kenal kata Rasulullah. Sudah ni. Kami sudah Nabi wafat duduk beberapa hari Abu Bakar pergi beli. Biroti gi siapa moh dia duk di pitu. Ia kata gano demo seminggu-minggu tak mau cari ambo nak murah gapo kok ambo. Ha cuba royak kok. Abu Bakar tu buik mata Allah seminggu dah yang nanti. Ia kata aku makan tak lalu duk nanti aku suap roti ambo seminggu. Anak suap aku tak makan lagi. Ibu suap aku tak makan lagi. Bini suap tak makan lagi. Nak ambil tangan aku suap. Abu Bakar teriak Allah. Ia kata gitu lalu kena kasih ke Rasulullah. Dalam mulut dia cucu Rasulullah. Mulut dia kata Rasulullah. Mulut dia makan Rasulullah. Tapi di antara Rasulullah tak begitu khianat. Sehingga di antara Rasulullah tadi tu. Tinggal ngalah begitulah. Abu Bakar gambar tanggungjawab. Gi suak roti. Ya tak apa-apa lah mulut. Ya tak roti gapo bagi ni. Bukil ke suak aku kata ni. Ya ni. Abu Bakar kata Masya Allah Rasulullah lembutnya suak. Ya tak orang suak roti ku tak besar begitu lalu. Lembut cara suak. Mu ni siapa? Abu Bakar teriak, Abu Bakar teriak. Abu kata saya ni bukan orang suat demo. Hanya saya ganti dia. Ia pun selalu tanya orang suat aku tu duduk mana. Abu Bakar jawab sudah mati dah. Allah yang kata apa. Tak ayat kata aku dia mati dah. Kamu ni siapa? Saya ni sahih dia, sahabat dia. Pia kamu saya Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Orang suat aku Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya puteri ya Allah Nabi Muhammad ya kata. Aku dok kata huduh ke dia, aku dok maki ke dia, aku dok supah dia. Tapi dia tak puas manggezek rasuah aku. Pas kita ni kalau jadi pemerintah, orang kata kita tak ada dah.
Kita kalau dia hantar anak tak dengar kita, kita tak ada dah. Abai kalau bini tak turut kita, kita tak ada dah. Bini kalau tak turut abai, abai tak ada dah. Apa kita di antaranya? Ni kita tak tahu amanah, kita tak tahu. Sabit kalau mengikut orang tak jadi, Tok Guru tak sobah, habis Tok Wakil. Baba tengok Tok Wakil kat teruk menalah, nyo baba habis curi ke dia. Mokta pun habis. Gada-gada kalau baba buah mata buah tadi Tok Wakil dulu. Tapi ni atas perangan Tok Wakil, pesen dia. Gada-gada kau ke apa main mengadu sama baba, apa? Royak Tok Wakil, ha? Apa? Amun nak motang tak boleh, berok lepas tahik dia keburtah. Tak ada apa-apa orang lah. Kita tu urun ni sobat tepik mata. Hak baba rukuh cerita sekali, tekah masa tu, masa mula baba day dulu, ya tak ramas ke baba ni, tak? Kamu ada air duk pergi masuk pak demo. Kamu ada satu kebun retah demo tu, tu ya duk motang masa maha. Kak retah dekat dengan seratus. Kamu ada air tak pakai duk pergi lah kebun dia. Retah nampak nak bekah. Ia pun selalu main mengadu. Iya kata royak ha tok akhir tu. Tok sama mandi air gi kok tu. Ha. Babo berfikir siap aralah babo menyakit tiu gerah. Selalu gi mitok kepada orang kampung jual ha tanah ni. Ia tak tok sejual. Babo nak apa? Babo tawak lagi nyanyi nak apa? Nak uak tepat lada air. Beli 380. Serai tak apa. Apa nak letak air tok akhir. Orang nyakit tiu. Awak ana? Lepas tu hutan duit dulu tempat tolong babo pergi galinya dedeng bukit dudung. Wah pergi meko tak tolong apa cari babo. Dedeng. Dedeng bukit dudung tu. Belah yang tu apa nak tolong babo cokoh meko. 400 dekat dengan 400. Tanah tak sampai serai. Buat apa? Beli nak tak air takut ke sakit hati. Ha, rela nak jual tanah babo beli habis tepi tu. Juta tak juta beli. Sehingga kapur murid berlaku atau muka abu mamari ni kat tanah di mahal. Pasal apa kalau tak beli orang mengepek? Silap tu wakil lepas apa dia berkata ke babo. Sehingga tu wakil seru-seru terduk budia dia curi mutu babo pergi perak. Bapa-bapa ingat tak eh anu ambo na warano biarlah. Benuk oh. Mari siapa kalau orang murid ke? Tu wakil dia turut dia duk umuh toke. Mari siapa babo duk agak-agak lah di antaranya dia jadi molek. Orang tua buat serah bersapu kepala jadi molek berat. Pasal abu agak atau orang duk dengan babo 400 anak babo berlaku. Hatta kalau ada timbul curi lah ponok pergi babo tak kalu lah ada gapo tak soyak orang tua. Tak ada duit main ambil duit babo. Belah babo tak ada ambil anak babo. Ni nak rakyat kita tok guru kena ada ikat lagu tu dengan anak murid baru barakah anak murid. Lepas kita dengan anak ikat begitu ke tak? Anak gait seminggu biasa tanya ke tak? Lembu gait sehari keroh tak imin lebih habis cari. Anak gait seminggu tak cari. Lepas jadi terkasih lembu lagi pada anak. Silap dia hantar beg dia hilang ada duit 1,000 je. Cari tak bomo penuh. Menengok beg duk mana. Anak hilang 3 bulan tak duk mana anak. Tak ada tanya. Eh betul tu ngoh kita ni dah. Saya kebit duit 100,000. Saya kebit duit 1,000 kot lagi. Eh saya ke bit duit ya. Pas bit duit dua apa kok je. Anak apa go nak itu. Pasal anak masuk amanah kita akhirat sok teh tanyo. Wapo adik tak semaya. Dia jawab bah tak kata apa. Wapo dia tak mengaji. Bah beli tu rasa akan ambil gila tu rasa tak mengaji. Ya dah. Lepas cuh. Ha. Hanilah ada sebut lah hadis ya ta'allaku rajulu bir rajuli. Bergantung berubuk gantung lelaki dengan lelaki. Akhirnya ayah yoga semaya, ayah yoga poso, ayah yoga wahdi, ayah cukup lekat ibadat. Nak pergi ke serga anak gatung. Gatung tak jam. Akhir teh tu tanya, hei malaikat tanya apa? Budak ni kata ambo boleh tak semaya, ambo boleh tak mengaji, ambo boleh begitu lalu. Ayah ni lah ikut ku nak ui belaka. Nak terasak nak mutu kereta mutu apa aku tak mengaji. Ha ni dia. Yang buat sedap kata ayah nak pakai piyah sebagai sejik ajang ni. Buat sebah gi klik. Baja dah baik tu sejik muntak gi baik ke mana? Anak nak selengok ah. Ni nak suruh kita pakat fikir amanah betul ni dimulai. Sehingga dia ambil amanah tok di atas sifat Nabi, Nabi bersifat dengan amanah. Besar tak besar. Digelar kata Nabi katanya Muhammad Al-Amin. Sabik Nabi Muhammad tunai amanah sungguh. Dengan siapakah dia amanah tunai tak tunai dia waktu dia nak mati. Ia berketebuh.
Ia nak akhir nak mati dah. Ia kata, wahai sahabat aku semua, yang aku hidup beberapa tahun, aku agak sudah tunai amanah aku. Siapa ramai-ramai kalau agak kata aku buat pesa menyakit hati, qadha lah atas aku, balas lah. Kemari ramai-ramai Sayyidina Ali kata, janganlah wipi ada ma'ah lah Rasulullah. Ia sakit nak mati dah. Ada satu sahabat aku tanya, saya Rasulullah buat wipi saya sakit hati. Rasulullah buat wipi saya di antaranya tugas. Bila satu ketika ambo tengah-tengah duk naik kuda naik unta, katakanlah Rasulullah tubik cabek kejuk unta ambo, kejuk geboh jatuh ambo. Ambo ingat lagi, ambo nak marah. Sayyidina Ali dengan Aisyah kata, janganlah wei Rasulullah duk sakit, maaflah dia. Ya telah mana aku nak marah, aku nak wadah. Allah. Rasulullah ambil penyemuk. Ambil penyemuk dia pegang penyemuk. Akik nak wadah. Rasulullah selak belakang. Ya tahap penyemuk, ya kucuk khatamun nubuah Nabi lak belakang. Nabi teninglah ahli syurga. Ya kata anak, kerana tubuh Nabi ya tak izin, tengok tak boleh. Pia tengok tubuh Nabi juga tengok, mata buta. Tak boleh tengok tubuh Nabi. Kemudian dengan sebab aku nak tengok, tak buat jalan tak boleh tengok. Nabi tening ahli syurga. Lalu telah khatamun nubuah. Siapa dia tengok, orang itu selamat. Siapa dia buka kedai, ambil tepek khatamun nubuah depan pintu kedai, siapa dia tengok, lak maju kedai tu. Kalau orang pergi tak klik tengok kedai tu, klik rumah. Ini sahabat tu sunat lah. Tepek di antara khatamun nubuah, di antara pintu nak tubik. InsyaAllah tak pakai bawa hari kadatih. Ni dia. Nah, boleh tu cukup pukul sebelah. Oh, sedap dah. Ha, ni tak ada menakar lagi ni. Ni babos. Oh, babos kau menakar. Tapi tak menakar ni nak tepuk dulu. Dia pecah kepala. Lepas tu kebasa. Lepas tak ada masa-masa habis dah. Pukul sebelah. Habis dah dah. Turut masa berjanji pukul sebelah cukup. Ha, boleh tu. Babos kecek amanah sekarang tu pada dah. Klik malam ni. Bekok kepala habis lah. Tino klik fikir lah. Orang muda klik fikir lah. Tok Imi pun klik fikir lah. Tok Khotib pun fikir lah. Fikir mula. Padahal lah, tak fikir ni habis kira lah. Cukup dah dengan kita buat di antaranya majlis Maulidir Rasul, Maulid Sampan. Ambil akhlak Nabi. Karena Nabi kita buat apa boleh ambil contoh dia tiap-tiap segi. Dengan berkecek dia, dengan apa bukan, ambil lah contoh Nabi. Siapa nak selamat hidup dunia, keluarga, tiap apa ataupun ahli masyarakat, ambil lah. Tak ada dah Nabi orang murid ke dia, ya kau buat baik. Lepas kita sekarang ahli jirai kapun, cari balas semua-semua. Kalau buka kedai agak silap di atas belawai kedai tak laku, kena lalu dah. Juaming tu juaming, juaming silap dia tak laku mi dia. Ya kata lalu dah, buat kena. Padahal boleh ada mi yang tak sedap. Mi yang tak sedap, uap pula dah tak sedap, kerah. Lagi pula tak sedap, orang makan tak sedap, makan lagi kot nuhak ni sedap. Yang kedua pula, ia jual tu tak jangkuk. Hak ni jangkuk, cengkuk ni je. Dari tu, orang suruh amal lebih jangkuk tak say. Dari tu, apakah ada ubuh nak kejual, buh lecu banyak makan kelas pun lutung. Pergi nak pergi makan. Dia mata lutung jual. Dari tu, dari tu. Orang tilik, oh boleh jadi kata jangkuk, boleh tak sama ambuk. Pakan bila orang kada jangkuk, dengan muka, nak lagu mana, baik hati jangkuk pula. Tengok tempat babo nak mengajar ke. Di satu kedai di Perut. Tiga tuer. Ni mari pada jili tu. Jili ni pandangan orang lah. Lo ni penuh-penuh kedai. Siapa kerja berubuk dia kata, "Hei Stazik. Babo mau makan semua kedai saya, kau nak khidmat ke dia?" Hanga siapa dia duk masak dapur ke? Orang mari, dia tinggal disambut lagi. Hormat. Hormat kau orang makan dia panah hati lembut suka seumur dia. Boleh kasih. Masa cetum. Silat di antara lebih sama. Tak jarah tambah. Pelan lebih sama. Orang halah-halah lah kata. Supaya berjual apa tu kak. Silat timah ke lewah zabit lebih sutim. Miklik. Aduh. Baba ingat siapa lah ni baba. Dia tak kenal baba eh. Kata kak-kak. Wazabit berapa sekali. Oh dia kata 70. Ambuh kak sekali. Dia timah-timah. Tah dia ketik sutim. Allah, kak berat sama mana lalu? Oh, tak boleh tak berat. Kak sekerai dah. Allah, kak atasnya walak selamat. Dekat dengan sekerai. Macam tu sekerai. Sekerai siapa ke suti? Tapi berkata, Masya Allah, kak berkat pula berdoa. Berkat-berkat tak apalah. Ish. Orang naik. Wabama ke? Tapi lain tak apa lah. Lain makak wih.
Lah ni kat dengan klip babo lah ni kat kena. Apa mah kata? Pakak Allah. Allah. Babo kecerung mana penuh kereta wak klip. Lah ni. Apa mah kena ada ulu cing pun masuk dah rah. Ha, lucing yang bermak kecak lucing bo. Jadi lah ni masya-Allah belalah lepas-lepas dan wak ana dah. Nah, oleh tu betul lah babo tak ada niat nak gapo sebagai mari nak silaturahim, serta pula nak tunai amanah. Padahal mai tengah jalan bukan tak bahaya lah babo. Ha, konek-konek kata rok tu hitek klip dengan malam. Waktu suti tu kadang-kadang tepung hanying tak apa kan. Tapi nak kata tak apa amanah. Supaya di sini ni, di sini mau kata ha, berlaku. Eh getah nak mari kedok ni tapi biar mari ha. Mari juga. Mari siapa alhamdulillah dia pakat ramah dah pakat tunggu penuh. Berasa bangganya babo. Nah pas pula teater rahmat ujian tu lari start masuk klik pula. Begitulah manusia orang gelo duk tahni hujan tak hujan pun Allah. Takut apa ke hujan. Babo tak ada takut tengok tak wale-wale. Dah itu kan. Ha tu kita jangan ya. Duk eh. Ingat sekali. Mulah habosin kita dalo. Babo sing kata insya-Allah kita yakin. Tas waktu perkara hujan tak wayak tak wasah. Allah ingat kelimo dia. Masa tu wajo dikerasa. Ramai orang lah. Lepas tu buat dia bayar lah dua. Kemudian orang keluar dakwah 4 bulan setahun kerja sedak kita kena yakin. Allah Ta'ala kuasa. Makhluk tak kuasa. Oh sedak kata dia tu. Ujian meru. Lari perak 4 bulan tu. 4 bulan lari perak. Babosin dia tengah hujir. Hujir tak pergi bosin. Tak pergi. Lepas tu tak pakai tengok nyanyi babo pakak kelubung mereka suber letak. Tak basah ngerti babo dia yakin. 4 bulan 5 bulan lari perak tak mana lo. Tuhan kuasa. Makhluk tak kuasa. Lagi perak je. Supaya kita ni lah. Kuasa perak nusuk. Haa tu. Masuk pula. Terbit pula. Gitu nak buat kena dah. Ya hujir. Bukan takut. Takut kau sejuk. Tapi sejuk tak ada apa. Laki bini klik berdakak. Atau lagi seni. Dia tu kan. Haa oleh tu babo cukup dah nah. Haa tu sebagai di antara babo nasihat. Skoda di antara koda tu. Kerana masa cukup dah. Ya oleh kerana pula babo ni akan ijazah malam pula. Oleh tu sebelum nak ijazah ni boleh tak babo nak buka soalan 15 minit. Kalau nak tanya lah. Tak saya tanya pun ijazah lalu dah. Pasal sekarang ni pukul 11.24 minit. Pak babo ijazah malam pula dekat setengah je. Pukul 12 pula babo. Fau pula dah. Tidur dengan mama. Tak tidur pula dah. Tengah malam semua lah babo. Habis dah babo ni. Babo tak ada duduk belakang lah. Tadi klik ngajar dia hantar di jalan. Siapa di rumah orang penuh di rumah. Tak tanya, tahu tanya Syekh Hanafi ni. Ya biasa lagi tahu. Penuh rumah babo. Tak boleh duduk siapa main tidur tak boleh duduk. Nak ketuk tak ada babo. Huh. Kadang-kadang puasa nak ketuk boyak sama ah nak ketuk dalam jambai. Bro, setiap tu hidup. Pasal orang mahu hidup semua. Pas sudah main ngorek sana siap pukul 7 sudah. Kalau dia main klik habis sudah tu. Baik mari lambat sikit ni. Klik habis sudah. Ni mari ni. Pas ni klik pula sapa rumah ke 11, 12, 1 pula dah. Fau pula dah. Allah nyanyi babu mak. Oleh tu tak usah tanya dah. Tengah malam dah. Nak tanya telefon jadi dah. Tak apa dah tu. Oleh tu babu terima kasih banyak-banyak kepada email khotib bila semua kanak-kanak di kampung semua yang mana berkongsi walaupun hujan sementara kita tak jangan lari bukan hundu ya. Bukan lari hundu kelok kelik dia panggil lari pasu tak apalah oleh tu sebagai babu nah untuk sebagai akhir di atas nasihat babu untuk warakahnya jagalah amanah kita masing-masing untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk ahli jiran kampung, untuk diantar kepada Allah Ta'ala. Tak usah buat kot lain lah. Itu sebagai buat sipulai babo. Nak minta kita semua ambil reti lah apa amanah kita tanggungjawab masing-masing. Repain kuamra picop tuarau. Kap tuarau, kap singwet lom, kap sangkum, kap sami paraya. Ambil reti mula. Orang tak reti di sini, dia buasa letih, buasa penat. Bila orang tahu, dia tak buasa letih, buasa penat. Pasal amanah kita dengan anak. Bangun pagi-pagi. Rela suar nasi anak. Rela basuh baju ke anak. Rela gapo dapat pahala seperti mati syahid. Tapi kalau orang tahu ke, oh rela. Anak mata tak letih ke anak dia menjadi suar nasi. Oh tak letih. Dia bergosok baju anak pergi sekolah. Oh tak letih. Sabit ni kata mama dia apa tengok dede lagi capang ke dayo. Klik basuh gosok anak lagi. Gahtan anak sekolah. Klik sipai wajib ke babo lagi. Udah dia.
Sabit tu apa noyak katanya. Kalau dia boleh peti pemama apa mujur lah kata. Ha tak ada orang lah. Kalau dia pergi muhabbat tahu. Waktu yang lagi main ramah. Sapakah dia ambil anak lagi kot tu lagi Allah dare dia. Cergah dia. Sabit tu apa yang terbetulnya. Payuh nak cari sepuluh dia. Okay, kita ramai-ramai ada pun ramai. Ada eh. Ada. Lepas kalau apa nak makan tom yang ya buat. Ha? Nombor satu. Apa tu ramai buat tom yang nombor satu. Peksak nombor satu je buat. Ha, nak cari anu. Nak tini kat kedai tak lawa dah. Oh, ya tahu rasa apa-apa kan. Makan setara ni. Ha. Lepas tu makan dah. Ya ambil je pun boleh pergi apa-apa. Ya dah. Lepas tak rasa gerang anu kita. Ya dekat lagi. Ni dengan tak laki tak biasa bukan nasi gerang langsung. Mumu kuku. Kada. Kin kau dah lelak. Lelak kering. 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 Ada. Lepas tak ada lagu tu. Ha. Beki semula lepas pada makin. Ha. Itu sebagai buat rengkahnya. Ha. Oleh tu untuk sebagai akhir nak ijazah amalan. Pakat jaga semua. Nah. Satu. Babon ijazah amalan. Yang diantaranya untuk lepas dia panggil hilang penyakit. Siapa dia sakit di mana ataupun gapo ambillah amalan ni. Hadis sahih Nabi kita usia. Nabi kata idza kunta tus'iru alaman fi mantikotin min jasadika. Bila wasa sakit di mana satu tubuhmu, mengambil tangan kanan letak pak sakit. Misal sakit kepala tok di kepala, sakit telinga tok di telinga. Kalau kata tinolan ni mak ring ambil susu tok di mak ring ambil susu tu. Kalau nyakit di antara di digapo tok di situ. Lepas tu baca ni. Bismillah. 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 Tiga. Ula tujuh. A'unzu bi'izzatillah. Wa kudratihi min syarrima adidu wa uhaziru. Apa nak? Ikut sakit mana cuba buat. Kalau kena kat ya. Sakit gigi kat ya. Sakit kepala kat ya. Sakit mana buat. Kalau baba nak pesan satu lagi. Kita akan bertina. Kalau jadi ni. Amak ring bin susu. Yang mana nak tahu kata maring tak maring. Ibu dia tu ia timbul golek ke waktu pagi. Waktu pagi tengah betina cuba ramu habis susu. Kenapa butir besar ni ibu ada lah. Jangan widah yang besar lah. Besar sampai ruwaci tak boleh kira. Bila tahu reti tertina pasal butir bekok asal ada gitu. Gitu-gitu baca. Bismillah. 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 A'unzu bi'izzatillah wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Pula tujuh kali. Fardu takde besar dah ni. Nak bekok dah ni. Tak lagi dah nak gikrak. Saya pula dah. Tangan mutu sebelah dah. Abang susu ke tina supaya tangan mutu dah. Sabit ke tina kalau abang susu tak ada supaya mutu tak ada tangan. Orang tak ambil dah nak pulah mana. Hani ke kapur tanya setengah tak boleh dah. Bapa nak setubuh bini baca doa nak mutu. Subhanallazi sakhara lana hadza. Jawab bani pengam mutu tu. Jadi tengok. Ada tak leh. Tihajar mari dah mutu suku. Dia buat panik sepuluh retina pun mutu ke. Bukan mutu ke betina. Ini buat pun mutu. Tengok aja dia orang siap ada. Ha. Boleh tu jaga lah saya babo ni. Dengan sebab tu lah kita ke betina. Besar sekali di antara retina. Air mani dia baik nak tarik celah ni. Air mani tina sini ni. Ini ni air mani tina sini ni. Orang jatuh je berselubi ni. Tak sama ni. Sabit retina terhewak pelik. Air mandi di antara sini. Lepas tu pula abang sudut sini. Buat apa? Tepat kasih saya anak tok laki di dada ni. Sabit bini serabut ke pengambil ambil peluk dada. Be peluk, be tak usah pergi lah. Be adik kasih. Abang tak pergi. Ni tak mula pergi lah. Mak. Peluk sini. Lepas begitu ya kita lah ni dengan anak buat apa anak tak kasih. Orang tina lah ni beranak tak ambil nak tak dada. Beranak tu baik pelah. Minggi cari ni pek kosong ni. Pek berpek budak-budak. Lepas tu tak boleh isap langsung pek dada yang we pek susu. Nak we anak makan susu orang lain. We anak makan plastik. Orang tak lah dada. We duduk dengan dada ni. Ni. Peluk dada anak. Baru nak kasih ni. Tak boleh dalam ni sahabat anak tak kasih. Tak kena pok. Tak kena muk pasal. Tak ada tak dada. Pelik tak boleh tewak habis susu dada tinggi. Kalau buat dia pusat pun nak kata. Sudah kau pek dah sini. Ketina. Wajib dalam macam ni. Ini ni. Lebihnya. Ni tak sini. Dah hak sungguh dah royak ni. Dah itu kan. Mikir kata. Pada fikir buat habis susu ni pada dah. Sabit babo zik tada busu. Tok akal ramah dia kipu. Orang gitu. Tok akal dia pondok tu. Tak naik semaya. Ia tak goda. Ia main peluk dada ya.
jangan buatlah lagu ni yang kata babo ni buas hati ke tua buas hati. Tak pakai patah lu dah. Ni dok tolak dem sepak tak leh. Kok sini. Kita pun minah nampak abai tak nak nak bini lain. Lu bebe dah. Nyanyilah be. Mau kasih. Dia boleh tetap dia sampai dia ni. Kelola ni. Oh sungguh dah tu, sungguh dah. Ha tu dia. Biarlah tu sebagai anak apa nak minta semula kita nah. Panggil lah tak sini. Besar dada ni. Tak sini. Sabik retina yang tak bimbe dia masa pek acak-acak takut gendur turun ke kecuk turun. Allah. Ada Rusia. Nak klik semula ambil Rusia apa ni. Waktu kita mana junuk, kita di antara rosak akik kau ni. Akik kau mana junuk. Naik lebih dah pakai kering lagi. Tak ada dah yang mula gendul sini yang boleh akik-akik ini. Cuba kau buat ni. Ni baik tu buat tina bila waktu mana jangan rosak kau ni. Rosak kau ni. Akik naik selalu dah. Dah ada molek selalu dah. Supang wah, appen. Itu dia dah. Itu Rusia. Ha. Sabit orang tak mari sesang lah ni cahaya apa lah. Kelik ke royak. Huh, muntak gi. Sedap apa orang royak. Wah, appen ha. Sabit tu lah. Hmm, gitulah weh. Gitulah weh. Ha. Ha, tu dia. Ni Rusia. Mula apa ni badai ya weh lah. Pasal kot ni. Ni kali temani junuk. Akhir kot ni dah. Pahara jatah pula dah. Ingat bila temani junuk. Kalau retino mani junuk. Waktu mandi sudah setubuh ngabel. Gosok di antara tak gosok kot ni. Jebak lagi kita dah. Sabe ayat pian hidup dia. Dulu ayat bau busung. Nebah kok tina usung anga. Ha sabe kita nak nyok ni. Neh, ni. Ya lah nak nyok ni. Ya tak gi. Ya Rusia dah belaka dah lah bi kena belajar. Tu dia. Ha oleh tu ubat besar sekali baca sakit mana nah. Pas ka mana fardu takde dibekok besar dah. Pas nak wi dia pecah hingga molek ha. Kita ambil pak apa tu be. Tak apa kenapa apa tu be. Tun kreng bin dia panggil. Ha tu dia. Ambil pakai apa tu ba kita gitu ke. Kita baca bismillah 3 kali, auzubillah 7 kali. Ikut dengan ayat wa ayyuba iznada rabbahu anni massan yadru wa anta arhamur rahim sipruh 3 kali. Tepat insya-Allah isuruk je. Pas tak surat ada tanda lah, ada lah surat apa belaka dah. Tok Hakim ingat sudah ceramah tak kata, ambil lah. Kepi-kepi sore ada. Lepas tu bayar harga tak kasar ni, mokut kena ikut tahu lah. Ada tu. Tak bayar je dah ambil. Oh, habis minyak kereta lagi, ambil hore pula dah. Nak bayar. Nah, lepas kalau tak gamuk kan nak bayar kan, ambil toke Hanafi ni. Pada dia sore ni. Duit banyak lah tok ni. Ni lah belakang ni. Mana? Ada. Mana? Mana ni? Duk tepat lah apa berkat tengok ni. Ya betul dengan amal tu amal yang memang tahan tengok tu. Apa anda dia pijak. Orang lain dah belakang ya saya ni. Kak amba apa pun suka tepala dah tapi so ambil gambar hitam apa bu. Hei, buat we hok cuci we babo we. Deh, we nampak janguk sikit eh. Deh dia ambil nampak cecerah sikit tu. Ah tu kelola apa nah, itu sebagainya. Ah itu satu amalan. Amalan yang kedua pula untuk nak we lepas daripada menyakit amal pak amal perut. Hak ni hak babo timo sanak-sanak. Hak ni babo terima daripada di antara babo mak pia yang timo daripada sanak mari 100 kan dengan babo. Orang terima mari dah Tuhan tak akan ambil umur 100 lebih. Lepas tu lepas pada penyakit amah pak amah perut. Banyak kita nak kenal lah ni nah. Pasal penyakit amah pak amah perut yang mari daripada rihil ahmar. Angin merah tu hatta mari dua fuyer satu di antara fuyer dekat mengorek dekat dengan subuh. Pas yang mari angin merah masuk bugomo ni makalah tubuh badan kita oleh ke kolesterol ada semua ke ke. Hanya banyak sikit. Hanya dia jadi kecil maning, hanya dia jadi darah tinggi. Kolesterol tu. Kamar dia kolesterol yang tak bertegang dengan yang merah. Pengak yang masuk lebih rumah setok. Hanya tu jadi kerah. Oleh tu nak pagar, nak beri pada angin merah mari. Baca ni. Selepas wisalat semai jangan baca yang lain. Kebiasaan kita wisalat astagfirullah. Baca jangan. Kita baca ni dulu. Pah jangan harap kena buke. Tak ada kata Nabi royak ke kena. Ha tengoknya jadi. Geri ada hak ni tarikoh. Orang ada buat amalan mari dah berjaya. Iaitulah lepas wisalai semaya. Jangan bergerak kaki beralih kaki duduk lagu tu dulu. Baca 3 kali. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar.
wala haula wala quwwata illa billahil azim. Buat amal dulu. Buat tekmi salat esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dah subhanallah walhamdulillah subhanallah tiga kali. Lepas tu baca astagfirullah lagi lah. Nak imolat lagi sudah kita baca dah. Buat ini pula lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lepas tu tangan tak takah hati tengah ni buat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mintalah tahu jauh daripada si daripada penyakit syirik dan nifak dan semua penyakit adalah tubuhku dan minta kawali penyakit tipu tubuhku tak kenur. Kena buat tapi sejik sawat nama tak silap. Semaya rumah hadir nama tak imej duk. Ah, kata timir apa tu? Ha tu. Mungkin tina klik mari abai tak mari. Bang mayasa. Lah. Ha, tina ni buat apa ni? Nak kenak aku apa? Ha. Dia jatuh tak mari sangat. Kata buat kenak dia. Buat lagi. Buat abai kata buat kenak ke tak tahu kenak tak kenak. Tengok ni. Ha. Tak mari sangat. La ilaha illallah. Gitu. Ning Rusia min Abu Yadin Syah. Tak ni pagar tubuh sungguh. Penyakit tak kena, penyakit ada tubik habis. Ni dia. Ha tu, dua dah. Pas yang tiga pula. Untuk nak we lepas pada darah tinggi ada. Kecil manis ada. Lepas kalau kena kat nak tubik lemuk habis. Satu doktor saya besar. Atau oyak Rusia ni kat orang. Ia termakai empat perkara ni. Siapa dia ada lemuk, darah tinggi, kecil manis. Cuba buat empat perkara ni. Orang lain semakai. Dia masuk seminggu. Satu pisang. Kena nak pisah weh. Keluar. Bahasa saya panggil banana. Hai, pasal putih tu weh. Silap apa. Saya putih. Pisah. Ikut pisah apa-apa. Kelak barak ko. Pisah bunga ko. Ikut nak pisah. Hak tak si pisah galo. Pasal takut berak tak tu baik. Mana tak ada apa. Pisah galo nah. Tak semakin. Pisah nah tak apa. Yang kedua pula. Susu tawar numce. Yang ketiga ikan singgih. Kena ke sini? Yang keempat bubur kacang hijau. Kita tanuk we masak tak sebuah sate. Pas nak buat sakar boleh tak? Boleh. Buat sakar merah. Makan empat perkara lain semakin. Ada pak air tak apa. Hak lain semakin. Makan empat perkara masa seminggu. InsyaAllah. Habis dengan lemuk. Habis darah tinggi. Cuba buat tengok. Lepas tu ada apa? Nak makan apa? Habis dah lah. Cuba buat tengok. Haa. Lepas satu lagi pula. Eh di sini gapo nak makan tak leh. Ya biasa babo ceromoh, babo makan. Orang panggil gapo? Teh limau. Oh ni gapo ni syahai ni. Ah, teh limau dah weh. Nah, ning satu Rusia wali min auliya illah. Umur dia 100 lebih. Ya usia pada tu saya, ya terjumpa royak lah. Siapa dia nak minum nak makan ambil Rusia ni, penyakit habis, jaga penyakit, habis racun, tua tu sehat lagi pula tak tua. Kita baca dulu sebelum nak minum. Baca bismillahirrahmanirrahim. Selawat tiga kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Niat. Aku minum kerana aku ya Allah. Dan aku wihilah dah minum aku. Tambah selagi bapa timur tak biluk. Dan aku sembuh penyakit tubuhku. We jadi ubat. Nenglah Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Yahudi beracun dia tak bisa kena. Dia jadi ubat habis. Barulah kita minum. Minum, nak minum cara tiga teguk. Jangan minum gok-gok tak boleh. Nabi kata jangan nak minum seperti lembu minum. Tak boleh. Kena minum tiga teguk. Ah, sedap mati eh. Ni. InsyaAllah. Nak makan apa tu? Ambil suti nak makan. Baca bismillahirrahmanirrahim. Selawat tiga kali. Aku makan kanak-kanak ya Allah. Dan aku kena makan niat. Anda akan wikinya makan aku. Dan sembuh penyakit buat aku tu lah. Sudah. Dia ambil Rusia mula tuk ni badai. Pasal pula. Setiap retak benda depan. Ikut dengan air ko. Dengan makan ni ko. Dengan kuih ko. Ia tak pasal menang. Jangan nak buah mulut lagi. Ia serumit lidah ni. Tengok di langit. Rusia dia. Kalau tak berasa gelit sama ke. Benda ni tak boleh makan dah. Bila makan nak ada penyakit dah. Atau gacung dia dah. Cuba buat tengok. Ambil lidah tengok di langit. Kalau berasa tak geli, ada benda orang. Sabit orang betina nak makan marah ke apa, jatuh tempat mana ikut lah, jaga mana. Kerana ada sihat Allah Ta'ala yang makan lewat makan pulut meriah.
orang nak berdeki ke dia, mari rumah dia, dia mabuk, dia makan. Kena situ lalu lah. Lepas oleh tu lah ni, kita nak makan, jaga dulu. Jaga ambil Rusia, Allah tak nak badai beri, kita ambil lidah tak lang. Ni. Kalau dia kata berasa tak geli, tak sama makan benda ni, ada racun. Bila berasa geli, makanlah. Ni Rusia dia. Cuba kita tengok. Sabit baba pergi bercumana, baba tengok baba rasa tak geli. Baru tak makan dah. Berkata maaf dah. Poso. Atau maaf dah kenyi. Allah saya lah berakhir biar awak tak ada arah lah. Kenyi dia kata. Baba tak kata kau kena kelain. Tu baba. Kita supaya tu nak makan apa-apa, jangan selalu makan. Ni rakyat su. Oh sedap. Brah. Bila lagi pula tak imej tak bila lagi bercum. Sabit tak bila lagi bercum sangat dah si eh lek mana. Ya orang mengakit nak darah muda-muda saja. Bayang dua bulat di antara je akit ke kakak Allahnya patah lah pung pan kau tak imej makan. Faidah Fatih tengok, oh tak imej ada makan sorok punya beg tu. Kau dia tak bunyi, bubuk kau kita makan. Sabit tak imej dia bercung, jangan kau habis. Akhir mama terganan yang habis tu. Ya tak boleh lah, jangan panjang bercung payah nak sorak. Payah nak ambil kurungkan. Bukan yang nampak kau naik tu. Mama ada rumah tak apa lagi nak makan kakak tu. Gada kelik lurut sekarang. Gapo mama tadi cuma nak kakak. Mama makan kekhinya rumah. Oh salih lagu tu. Sabit mama Fatimah nak nah. Kalau bunyi becung bibit-bibit gerah-gerah tu cerah tu. Ada menurut hati di si Ihran. Itu dia nah. Ha, tiga roh. Amalai. Dan amalai ke apa nak pelembut hati anak. Anak kita kerah. Ataupun orang kerah. Ataupun orang kat hotel kita. Buat amalai ni. Ataupun orang ni kita nak mikrokan projek dengan dia payah nak lulu ambil Rusia ni. Amalan mula habis si warung. Kamari amalan ni dia kena buat antara murid dengan isyur. Baba ni terima daripada mula habis mak pia mak perin dia terima daripada habis si warung wik babo. Tapi jadi sungguh. Baca Yasin antara murid dengan isyur. Sudah baca Yasin habis dah. Yasin baca-baca sampai ilaihi turja'un. Dia kata Yasin wa ilaihi turja'un tak ada. Macam habis ni. Jangan buat liar gitu. Setengah orang tu liar. Besok sekali. Buat beroyak lah. Satu orang tu yang mari di rumah. Dia kata babo tak ada kau. Mudah-mudah je. Anak wahid teriak paham ngorik. Lepas tu kelip baca patihah lah. Siup sebelah kali. Dia pun kelip di rumah. Dia tiga hari mari. Aduh babo teruk. Kau teriak kuat je tu. Lepas tu. Habis tu baca. Baca. Apa kata sebelah. Patu tak jadi. Membaca apa ana? Fatihah puh, Fatihah puh. Ah. Buat Allah jadi dirimu. Anak murih tu. Fatihah sapa warad dhalin tu lah. Hak ni dah dia nak cerita kata di antaranya tok tua menatu silat tapak ni. Ada satu orang tu dulu jamin dulu ni lah kapung ni kok. Bila orang jangok-jangok ke debel wak lari. Ya saya anak boleh mengaji wak naik Mekah. Dia nak mayah jat kata, eh, ya tebah. Ya katanya mama dia. Nuak nak kita anak kita seorang ni boleh ke aling lah weh ke mengaji pandang. Duk lalu orang tu, orang jauh kita duk lalu pergi kerja-kerja punya khobar yang berdengar. Anak yang jangguk weh. Nak ke mengaji, ya wak kerungkan. Wakkan mengang. Ya pun belik subir apa, bibik kita. Kelik lah kalau rumah. Bibik kita, kelik lah rumah. Lama-lama katanya, mama. Jelurah ni, nak menatu kita ni. Kira-kira menikah hari tu. Menikah dah apa lama. Balah mama dengan babo dia. Masalah patihah. Babo yang kata kuliah. Mama buat duha. Balah ruang tu. Akhir nata kelek tu. Apa dah balah ruang ni? Ni lah mama dengan babo ni. Dah balah patihah. Ma kata mana? Kuliah. Babo buat duha. Tak kena kedua. Hak kena. Kul a'unzu birabbil falaq. Eh harumul lah. Itu dia. Ha oleh tu, maaf, baca Yasin sampai habis. Sudah wa ilaihi turja'un. Ambil selawat Fatihah sekarang. Bila surat ada dah. Lepas tu, mak jari sikit kau ni. Menjari lagi telunjuk, pacang lagi kot-kot lagi jatuh ni. Menjari hadap lagi tu ni. Ni muduk borai pun ni pun ada ni. Kalau cocok pun ni pun ada ikut usia dia. Ni, kau ni. Tak celah. Tak celah ni, ni. Lepas tu, kita baca selawat Fatihah sekarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulif kacik. Lepas tu ni ya Allah ya Tuhan pocok patah hati anak aku hak nama dia taat patuh kepada mantiku dengan berkat selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat seminggu je. Kalau kat hotel kita pocok patah hati dia. Insya-Allah
cuba buat tengok. We kena lah, tak kena tak ada. Orang lekat hotel ataupun kita hantar projek ke apa kau, boleh buat. Itu amalan. Ia malah berbanyak lah. Dan satu lagi nak ubi amalannya, jangan tinggal. Sehari semalam boleh baca 3 surah ni. Kerana 3 surah ni, siapa dia baca sehari semalam, mada setidaknya. Ya asal nak boleh, bapa mimpi Tok Guru bapa Habib Umar bin Hafiz bin Salim, lewat majlis mujtama' ramah. Ia panggil bapa naik, bapa khidmat air. Nak turunnya tulis surat ke pimpun, dia tanya bapa, bapa buka tengok, kaf, 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 3. Lepas tu bapa tegah pun, dia fikir tak tu, baik bapa semaya, hajak, maya apa, apa ni. Dia tak apa lama, mari Habib Toha, dia kata, Syekh Usman, dia nak ijazah amalan ni. Dia kata, baca 3 surah ni, sehari semalam jangan tinggal. Mother City New. Pelik tak pelik, tiklas Al-Quran, 114 surah, 3 surah tak ada huruf kaf. Wal asri li ila kul a'unzu birabil farak. Pelik tak pelik, orang dah huruf kaf habis, 3 surah ni kaf tak ada. Kemudian, siapa dia baca 3 surah ni, sehari semalam, Mother City New. Kemudian ada sihma Allah Ta'ala yang kata babo. Ambo mula bo macromu apa tahal pada umur aman manda sungguh apa mai ngak keluarga ngak rezeki gapanya masyaallah ya tu wal asri li ila kul a'udzu birabil farah babo wa wirid semaya tadi ada mayasa baca ka pertama lepas Fatihah wal asri li ila yang keluar lepas Fatihah kul a'udzu bir falak manda sedenia wa amalah cuba baca tengok pandak itu wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa 'amilus salihah pakai akhir cuba buat amal tengok nah cuba-cuba buat amal tengok insya-Allah taala dapat boleh maksud seperti mana cerita tu pelak tak pelak data pada hadis sahih nabi kita salah sesuai minal quran ma fihinna kafun wa ma fihinna kafin cukup nabi kita 3 surah ada tidak ada padanya huruf kah dan barang yang ada 3 surah mada studio ni buatlah jangan tinggal mudah-mudah ya. Dan siapa dia pula amalan lagi nak hajat gapo nak hajat ui pekat tu pekat ni kita baca antara mengeringan isya mudah-mudah eh hanya abuya daripada Indonesia dia kata hajat tawi lebih lagi pula hajat hak nak berumuh menikah kahwin tawi bacanya ya tarim wa ahlaha ya tarim wa ahlaha ni dek ijazah baba nak baca hak tu baba we antara mengeringan isya ya tarik dekat lu ada baca ya tetarik. Ya tarik, tarik, tarik mana mu? Ya tarim wa ahlaha. Ya tarim wa ahlaha. Ya tarim min wa ahlaha. Ulah 7 kali. Nak ajak ke apa ni? InsyaAllah. Haa, tu amalan. Dan lagi pula amalan hak lagi pula. Hak Habib Umawi. Atau siapa dia baca hak ning 100 kali dalam sehari semalam. Allah Ta'ala wi pitu kekayaan. Katuk pitu papa. Dapat nak kerja serga. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Baca ni 1 kali. Cuba buat amal. Dan saya tahu siapa yang mau hajak, nak hajak gapo, ikutlah nak kerja gapo boleh. Baca waktu duha 100 kali. Khoa Habib Syekh kata pandok ya. Wahab li ya wahab ilman wa hikmah walil razki ya razak kun li musahila. Pandok ya. Wahab li ya wahab ilman wa hikmah walil rezeki ya razak kulli musahila. Ia kata piawak lagi rezeki murah kerja tu yang mudah lulu. Cuba buat orang nak kerja nak pekat kau semak kerja apa kau buat lah mudah-mudah habawi tapi nak kena buat. Haa tu lah mudah-mudah lah. Lepas di antara satu lagi pula amalan. Jadi hak ni bapa berkuasa nak sudah setakat ni dah. Ya banyak malam bapa semua tu siapa dia nak nanti ambil dalam surat ke datang. Iaitulah amalan wajib kaya. Siapa dia baca selawat ni lepas subuh 10, lepas asar 10, wajib kaya. Maka selawat ni tak boleh takak, tak boleh tulis. InsyaAllah siapa dia ingat, boleh lah. Baba duduk sini pakai baca ramai-ramai. Tino sama tino ramai, jatuh sama jatuh. Baba nak minta, tak usah jabat salih sore letih baba nah. Kalau-kalau tak ada, baba nak klik selalu lah. Dia buat apa? Nah, nak baca 5 kali. Apa awak ingat malak takak tak boleh? Siapa dia kalulah. Di antara tak ingat, ikut dalam YouTube. Klik tengok YouTube apa. Ataupun tak saya tengok dalam YouTube, gi di Facebook wak kunha. Tempat kunha tulis pondok neramu. P-O-N-D-O-K. Pondok neramu. Kutuk cai. Tu baik semua dah. Ni siapa dia ada Facebook mana ni, kut cai lagi lah beramai-ramai. Orang pakat boleh tengok belakang, boleh follow banyak anak kita.
Tengok, kena buka-buka. Kalau tak saya gihok tak rakit, gihok babo, babo man. B-A-B-A babo, M-A-N babo man. Tu baik. Tapi yang awak babi mang tu baik. Orang tu awak bubur mang, tak tu baik. Awak babo man, B-A-B-A babo, M-A-N babo man. Tu baik. Boleh lah, tapi nama apa nak add tak sok add, banyak dah penuh. Pasti nama terosak dalam surat belakang dah hubunglah. Tak sok bosan babo, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum insyaAllah. Baban baca lima kali nah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Cukup. Oleh tu nanti timu ijazah. Adapun selawat wajib kaya ni kena ijazah suku. Hak lain tak apa. Nah, banyak amalan babo, banyak sungguh, bukan sikit tu, banyak tu. Hak mandi nak we janguk pada hak nak tenaga kuat pada ada berlaku. Tapi malam ni tak ada masa. Pasal apa? Tengah malam kecek tadi ke? Tengah malam bawang siapa? Tak atas siapa dah. Kul 10 dah cerumah. Kalau kul 9 malam. Tapi nak buat anak dah. Kita kehendak bila tak kehendak. Tentu ia tak berlaku dah itu ke? Ha, kita nak rangkau ke mana bila tak kehendak. Ia tak jadi. Oleh tu babo minta ijazah. Babo ijazah semua kepada ahli pendengar babo malam ini. Tak kira lelaki dia perempuan. Ada orang ikut lesut babo. Ijazah semua amal disebut tadi seperti mana babo timo guru babo. Jawab kita terima lah cukup. Ha oleh tu lepas pada ning babo baca doa tu bakal bos selawat pakat bangun belako. Lepas pada tu ambil lah surat. Lepas tu malam ni boleh jadi tok akil wak hari pak karo. Satu khatamun nubuah. Khatamun nubuah ambil lah tak silap 20 kok pun. Hak tu tepek di rumah, dak pen pintu nak tubik atau petak dalam kereta atau petak di mana saja. Satu lagi di antaranya nama Ashabul Kahfi. Siapa dia sipai dalam bekas duit, sipai dalam duit, duit tak dicuri lah pula murah rezeki. Siapa dia pakai tubuh selamat. Siapa letak dalam ramari, ramari apa dia panggil nak nak tak akan makan. Boleh ambil. Lepas satu lagi keping besar luah tu tak di pitu, pitu mandi nak masuk. Pia pergi baca di antara doa nak mandi, saya pelepah habis. Pelepah dengan sakit, pelepah dengan kurung, pelepah ada terlekat ke apa, habis. InsyaAllah ada. Ha, oleh tu, kita tengok keratan. Eh? Ha, oleh tu, bapa minta maaf lah ramah-ramah. Mana silap salah berkecek kasar, maaf lah. Lepas tu, berdoa bapa selamat dan afiah. InsyaAllah, satu hari kita ketemu mula pula. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal azimali walakum. ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات فأستغفره إنه الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم علمنا ما اللهم انفعنا اللهم سبح اللهم حينا اللهم اغفرنا اللهم اللهم Oh.
Thank you.